Halo Sobat Warta, kembali lagi dengan Warta Bola, berita bola paling update dan terpercaya. Kali ini Warta Bola akan membahas tentang berita-berita terupdate seputar sepak bola dunia versi Warta Bola Flash. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu bisa tahu jika kami update video terbaru. Kita langsung ke videonya aja guys, check this out! Berita pertama, ada kabar terbaru dari bintang Juventus Cristiano Ronaldo yang akhirnya kembali ke Turin, Italia. Ronaldo tiba di Turin pada Senin 4 Mei 2020 waktu Italia atau Selasa dini hari tadi. Kedatangan Ronaldo ini menepis keresahan para fans Juventus sebab ia sempat mengalami masalah dalam proses kepulangannya ke Italia seperti tertunda karena simpang siurnya kabar kesehatan Dybala. Selain itu, pesawat Ronaldo sempat mangkrak di Bandara Madrid dan ia juga tidak bisa pergi ke Bandara Funchal di Madeira karena ada larangan terbang. Seperti diketahui, Ronaldo lebih dulu memberangkatkan barang-barang beserta para staf dan asisten rumah tangga. Ronaldo berangkat ke Turin pada Senin bersama pasangan Georgina dan 4 anaknya. Nantinya, Ronaldo tak langsung bergabung ke pusat latihan Juventus karena ia harus menjalani karantina selama 14 hari. Selanjutnya, ada kabar dari skuad Atletico Madrid yang akan menjalani tes virus corona sebelum kembali berlatih. Kutip dari berita lokal, para pemain Atletico Madrid akan menjalani tes virus corona pada Rabu, 6 Mei 2020. Kabarnya, tes ini dilakukan bertujuan untuk memastikan Saul Niguez dan kawan-kawan dalam keadaan sehat. Nantinya, Atletico Madrid dijadwalkan kembali berlatih pada Senin, 11 Mei 2020. Selain Atletico Madrid yang menjalani tes virus corona, kali ini ada Borussia Dortmund yang juga menggelar tes virus corona kepada semua pemain sekaligus staf dan hasilnya tidak ada yang positif terjangkit virus corona. Dikutip dari laman resmi klub, Dortmund baru saja menjalani tes pertama virus corona. Tes ini dilakukan karena adanya rencana Bundesliga yang akan kembali digelar. Apabila kembali dilaksanakan, Dortmund siap menggelar tes lagi untuk memastikan Marco Reus dan kawan-kawan aman dan sehat untuk bertanding sepak bola. Berita terakhir ada kabar dari wonderkid Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe, yang ditawarkan kontrak baru oleh klub agar tidak meninggalkan Paris Saint-Germain. Kabarnya, demi menjaga pemain muda itu, PSG siap memberikan gaji yang fantastis senilai 600 ribu pound sterling atau setara dengan 11 miliar rupiah per pekan. Dikutip dari berita lokal, Mbappe sendiri dikabarkan sedang mempertimbangkan tawaran tersebut. Sebab jumlah itu tidak jauh berbeda dengan gaji yang diterima Neymar saat ini. Diketahui, Mbappe masih memiliki kontrak dengan Paris Saint-Germain sampai 2022. Itu dia berita-berita terupdate seputar sepak bola dunia versi Warta Bola Flash. Kalau kamu suka video ini, kamu bisa langsung like dan share videonya. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Kemudian, kalau kamu ingin kami bahas topik lainnya, bisa langsung komen di bawah. Thanks for watching! Thank you.